Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau share cara membuat snack MPASI tinggi kalori dari bahan ubi ungu. Kemudian ini ada santan dan juga susu formula. Sebelum ke tutorialnya, temenin aku buka paket dulu ya. Nah, jadi kemarin itu aku order dress dari Shopee. Dressnya itu benar-benar bagus ya teman-teman. Ini tuh ala-ala Korea gitu. Kalian bisa lihat sendiri untuk modelnya. Nah, ini tuh benar-benar wangi banget teman-teman. Dia juga udah dapet tote bagnya. Kemudian untuk modelnya benar-benar elegan, bahannya juga bagus, nggak bikin gerah ya. Dan untuk jahitannya dia tuh benar-benar rapi. Aku benar-benar rekomendasi dress ini ya teman-teman. Dan kalau ada yang mau samaan, aku taruh linknya di description box ya. Nah, seperti ini motifnya benar-benar cantik dan elegan. Karena setelah menjadi ibu itu aku benar-benar nyari dress yang simple tapi elegan gitu. Nah, di bagian pinggangnya ini tuh udah ada talinya, jadi benar-benar bisa ngebentuk badan ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawahnya itu ada aksen ruffle-nya yang bikin kita itu tampak jenjang ya. Aduh, benar-benar cantik banget. Pokoknya yang mau samaan klik linknya di description box ya. Oke, lanjut, kita mau kupas dulu ya untuk ubinya. Di antara berbagai jenis ubi jalar, ubi kuning mungkin yang paling umum dijadikan MPASI untuk bayi ya mams. Namun ubi ungu ternyata tidak kalah unggul dibandingkan ubi kuning. Ubi ungu adalah salah satu sumber karbohidrat yang punya banyak nutrisi, sehingga makanan tersebut dianggap menyehatkan dan baik untuk dikonsumsi si kecil. Kandungan yang terdapat dalam ubi ungu antara lain kalium, vitamin B6, dan vitamin C. Selain itu, umbi-umbian yang satu ini juga mengandung antosianin, glikoprotein, karotin, dan unsur gizi lainnya yang baik untuk bayi. Nah, manfaat ubi ungu untuk si kecil sendiri antara lain dapat mengatasi sembelit mams. Karena ubi ungu kaya akan selulosa yang meningkatkan gerakan peristaltik usus serta dapat membersihkan zat racun dalam tubuh. Ubi ungu juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi karena kaya akan mineral dan musin yang dapat mengeluarkan racun dari tubuh bayi. Dengan memberikan ubi ungu, bunda bisa meningkatkan daya tahan tubuh si kecil loh. Manfaat ubi ungu selanjutnya adalah baik untuk perkembangan kesehatan mata bayi karena mengandung antosianin, yakni antioksidan yang dapat berkontribusi pada sintesis dan regenerasi retina dan retinoid. Kandungan ini banyak ditemukan pada ubi ungu yang bermanfaat untuk perkembangan kesehatan mata bayi mams. Fakta menariknya, antosianin ini adalah antioksidan yang sama yang memberi warna pada blueberry, kismis, dan anggur ungu. Selain itu, ubi ungu juga bermanfaat sebagai anti kanker karena kaya akan selenium, unsur mikro yang mudah diserap dalam tubuh bayi yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker secara efektif sehingga mencegah kanker pada bayi mams. Nah, gak kerasa ubinya udah mulai matang dan selanjutnya ini kita mau rebus dulu ya untuk santannya. Nah, ini juga aku mau tambahkan sedikit garam. Ini opsional ya mam, supaya lebih gurih aja sih. Selanjutnya ini kita mau haluskan dulu ubinya. Nah, aku pakai food maker ini ya teman-teman. Dan food maker ini tuh benar-benar bermanfaat banget dari mulai anak aku MPASI sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita mau haluskan dulu. Haluskan sesuai tekstur usianya ya. Kalau mau di blender juga boleh. Kemudian ini aku mau tambahkan susunya. Ini optional juga, boleh pakai ASI ya. Lanjut kita tambahkan santan yang udah kita rebus tadi. Ini sesuai selera ya, boleh lebih banyak ya, sesuaikan dengan kemampuan bayi ya mams. Nah, seperti ini sudah jadi. Dan aku juga mau ngingetin untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang mau tanya-tanya seputar MPASI, boleh banget komen di bawah ya, atau bisa juga DM ke Instagram aku yang udah aku cantumin di layar atas.
Terima kasih yang udah mau klik video ini dan nonton sampai akhir. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. See you di next video. Assalamualaikum.